prank Angga Chandra sudah sampai di Malaysia, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Riza dalam channel Riza Official. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali gabung dalam channel Riza Official, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Riza Official. Dan jangan lupa untuk turn on notification juga supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang akan Riza upload. Oke? So guys, seperti yang kalian nampak dalam tajuk video Riza kali ini, Riza akan mereaksi sebuah video tentang seorang artis terkenal dari Indonesia, yaitu Angga Chandra. Jadi Angga Chandra ini kan dia selalu buat prank di Indonesia, tapi kali ini dia datang di Kuala Lumpur, guys, yang mana dia ngeprank seolah-olah dia tidak pandai menyanyi. Video ini dikongsikan dari channel Bang Kucai. So guys, sama-sama kita saksikan video tersebut. Enjoy watching and then skip. Oke? Okay? Nice. Untungnya yang jumpa Angga Chandra waktu ini. Mungkin ada di antara mereka ini semua yang sudah kenal Angga Chandra, yang memang selalu menonton konten-konten Angga Chandra. Oh, Angga Chandra, itu dia. Angga Chandra. Ada sudah yang apa nih dapat jam. Yes. Nama awak siapa? Nama Bob. Bob. Betul lah kau. Dalam dunia ada tujuh yang serupa, eh. Same. Tahu tak lagu tadi sama intro? Yang mana? Tadi awak kata orang Melayu. Siapa tahu lagu ni? Kata-kata orang Melayu tahu lagu ni. Judul lagunya apa? Sampai tutup siap. Angga Chandra. Ada sudah yang dapat jam. Tapi aku tak bisa begitu nyanyi. Nyanyinya lagi. Dia aku Indonesia. Buka mas. Upin Ipin, aku nonton Upin Ipin. Prank Angga Chandra sudah sampai di Malaysia, guys. Teruskan. Wow. Bisa suka tahu dengar itu lagu dia sampai tutup usia tuh. Wow. Sedapnya suara dia, guys. Akhirnya dibuka emasnya tuh. Langsung ambil peluang untuk bergambar. Ramai juga.
Wow. Selamat malam semuanya, apa kabar? Malaysia, apa kabar? Wow, riuh. Salam kenal. Kenalkan nama saya Angga Chandra di sini. Aku senang banget bisa main di sini bareng kalian dan bisa menghibur. Buat teman-teman semua di sini boleh ya, mukanya agak dicantik-cantik sedikit karena nanti akan masuk ke dalam konten YouTube saya. Mana kamera saya? Oh, sebelah sini ya, nanti ke teman-teman semua lagi. Dan aku ucapkan terima kasih. Malam ini kalian kesini sama siapa? Sama keluarga. Ada yang sama pacarnya? Of course ada tuh. Ada yang sedang sendiri? Ada jomblo ya kamu? Ada yang sedang sama pacar temannya? Ada? Saya minta bantuannya teman-teman semua, mari kita nyalakan semua flashlightnya di sini biar kita bikin bukit bintang, biar kita menjadikan sini semua menjadi bukit bintang. Kemana? Mantap. Mari kita naik. Auto meriah. Di sini teman-teman semua, saya minta tolong untuk nyalakan lampu handphonenya semua. Alright, apakah sudah? Yang di belakang juga boleh. Hey, teman-teman di belakang apa kabar semuanya? Boleh ikut nyalakan semua lampunya di sini teman-teman. Biar kita menjadikan bukit bintang ini bertabur bintang, oke? Okay? Seru? Oke. Okay. Sudah ready? Semua tangan di atas. Ref ya. Kiri kanan. Kiri Wow, mantap suara dia guys. Tapi kan penyanyi di Indonesia ini memang semua bersuara, wah, pau-pau lah suaranya. Bahkan Riza sendiri pun sangat-sangat meminati lagu dari Indonesia. Gitu. Siapa sih ini nih peminat Angga Chandra juga? Keren, keren. Mantap. Reza pun ikut terhibur di sini. Terima kasih. Silakan lanjutkan keseruannya malam ini. Dan saya juga buat teman-teman semua di sini, tanggal 20 Oktober nanti di 2022 kita akan melakukan sebuah konser di mana ada konser saya Angga Chandra, akan ada Triswaka juga, akan ada Nabila Maharani juga, ada Zidane juga, dan nanti juga ada Valdinho di Hype Night KL. Semoga teman-teman semua di sini yang mungkin mau menonton konser, tapi sayangnya Riza enggak dapat join konsernya tuh. Benar ya guys, jauh dari Sabah. Nah, itu dia guys, reaction Riza terhadap video yang mana Angga Chandra ngeprank orang Malaysia. Sampai di Malaysia sudah guys prank Angga Chandra, dan memang sangat-sangat seru lah, terbaik. Kalau Riza ada di tempat tadi itu di Bukit Bintang, Riza sendiri pun mungkin tidak akan expect yang Angga Chandra ada di Kuala Lumpur, bahkan siap buat prank seolah-olah dia tidak pandai menyanyi. Tapi seperti yang Riza katakan, mungkin confirm ada ramai di antara mereka tuh yang tadi dapat kenal Angga Chandra, walaupun dia memakai mask dan kacamata. Bila Angga Chandra mula betul-betul menyanyi tadi, auto merinding guys, Riza rasa auto merinding. Sudahlah, lagu itu pun lagu favorite Riza, lagu dari Angga Chandra. Dan memang tidak disangkal lagi, suara penyanyi-penyanyi dari Indonesia ini memang top, sangat-sangat merdu. Tengok sahaja cara Angga Chandra menyanyi tadi, memang
terbaiklah, luar biasa. So, terima kasih sangat-sangat kepada yang sudah request Riza untuk react ini video, dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah menonton reaction video Riza dari awal sehingga tamat video Riza kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Riza Official. Oke, bye guys. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.